Kalau nak mari terandung tu, jangan mari lah terandung. Sebab hujang. Pak Mak daripada KL pagi tadi, panas dering. Lepas tu tengah hari sampai terandung hujang. Ni itik-itik. Biasanya Pak Mak akan ke pulau untuk menyelam. Tapi hari ni sebab hujang dah tengok laut pun kucuh. Jadi kita tak pergi menyelam hari ni. Ujung biasanya nampak Pulau Tenggor. Tapi hari ni tak nampak Pulau Tenggor. Orang Terengganu panggil apa? Gelak guguk. Gelak gelemak. Gitulah orang Terengganu panggil. Gelak guguk. Sejuk ngokor. Tengok langit. Gelak. Lepas tu hujang lagi. Jadi kita tak pergi menyelam hari ni. Sepatutnya channel YouTube Pak Mak ni berkenaan dengan menyelam, aktiviti menyelam dan juga aktiviti hiking. Tapi sebab PKP, sebab COVID ni lama dah kita tak menyelam, kita tak pergi hiking. Macam-macam SOP lah ni. Nak kena ambil permit lah, nak kena ambil macam-macam. Yang kita kena jaga je lah. Kita takut juga penularan COVID ni di antara penyelam-penyelam dan juga pendaki-pendaki gunung dan pencerita-pencerita gunung. Jadi Pak Mak lama tidak membuat video berkenaan dengan aktiviti nyelang ni dengan aktiviti hiking ni. InsyaAllah di masa terdekat, masa akan datang, mungkin sebelum puasa ke lepas raya ke, kita akan buat lagi video-video aktiviti nyelang dan hiking ni. Dan juga ini Pak Mak nak test Marifu Boya ni. Marifu Boya baru beli ni, kita di tepi patah ni. Dan semoga suara Pak Mak ni kelihatan dengan jelas sekali ya. Walaupun Pak Mak hanya memakai handphone dengan microphone Boya ni, harap-harap suara jelas. Tak seperti dulu kala Pak Mak buat YouTube, buat video, tak dengar sekarang suara. Sebab pakai microphone dalam handphone, tak dengar sekarang. Jadi marilah kita testing microphone Boya ni. Biasanya kalau di Terengganu ni, Pak Mak akan ke Pulau Kapah. Nyelang di Pulau Kapah dan juga di Pulau Perhentian. Ada tiga pulau lagi yang Pak Mak belum try lagi, iaitu Pulau Tenggor, ujung tu Pulau Tenggor. Pulau Tenggor tak pergi lagi nyelang. InsyaAllah kita akan nyelang di Pulau Tenggor. Redang, selagi Pulau Benda. Tengok sekarang dah. Dia ada Tenggor, Kapah, Perhentian, Redang. Sepat kot. Yang ketiga, yang kelima tak ingat tau. Tak apa, nanti kita check semula Pulau Benda. Tapi yang tersohor Tenggor, Kapah, Perhentian, Redang lah. Redang tu comel. Patah comel, air comel. Comel belaka.